Wow. Sama pakcoynya Naura. Sebelah sini Pak, kita lihat buahnya yuk. Silahkan Mbak. PM 3000. Ini selaku petugas kapala merah untuk kembangkan PM 3000. Kenapa Mbak? Gak bisa dimakan ular. Kalau saya nanam sih dalamnya ini cuma ular. Apa nggak kuat semprotannya? Ya? Triknya? Oke, silahkan Mbak ini memulai. Terima kasih Mbak Eka. Selamat pagi Bapak. Salam panen makmur. Salam panen makmur. Perkenalkan saya Aini, petugas cap tanah merah. Ya, di sini ada PM 3001 bunga kol dataran rendah ya Pak ya. Dataran rendah terbaru dari cap tanah merah. Keuntungannya apa PM 3000? Yaitu cepat panen, cepat untung. Cepat panen ini di umur 40 sampai 45 hari sudah bisa tanam. Cepat ya, Pak ya? Ya, kemudian panennya serempak 3 sampai 4 kali panen. Sudah bisa selesai panen semuanya. Ya, okay. Kalau untuk bobotnya, ini pertanaman bisa sampai 1 kilo, Pak. Dengan daun. Kalau tanpa daun 350 sampai 400 gitu. Tapi ini kalau Bapak lihat sebelah itu mungkin apa? Itu besar. PM 3000 kan? PM 3000 juga kan? Kuning ya? Warnanya kuning. Kalau ada panjang-panjang tanaman ini daya 4 juga lama. Ini juga mas produknya. Oke, terima kasih Pak Yona PM. Oke, perkenalkan nama saya Agus Pak. Di sini ada tanaman pakcoy Naura yang dari cap tanah merah yang terbaru kan gitu kan. Kemudian untuk keunggulannya sendiri produksinya tinggi, kemudian sama tahan cuaca panas kayak gitu. Untuk produksinya per hektar ada kurang lebih 22 sampai 26 ton per hektar kayak gitu. Kemudian untuk bobotnya sendiri ini kurang lebih 200 sampai 160 gram kayak gitu. Berarti sekitar 1 kilo sekitar 4 ya. Iya. Oh nih mau lihat bawang merah. Oh mau lihat bawang merah boleh. Bawang merah kan tadi udah. Cerah bawangnya, cerah rezekinya. Amin. Cerahnya kita lihat Pak ya. Warnanya seperti ini. Masuk aja Pak. Kami wahmi untuk merdeka ini kita bisa di dataran rendah sampai dataran tinggi. Ini kita seperti ini dataran rendah. Ini umur 60 Pak. Saat ini yang tanaman ini umur 60 hari. Kita siap panen seperti itu di umur 65. Kalau datarannya agak menengah ke tinggi, umurnya akan bertambah. Tapi enggak usah khawatir.